Hai Jepangers, selamat hari Minggu, happy weekend. Kita akan mencari kutu air lagi, semoga aja banyak. Ya kak Gupran? Ya. Gupran, kemarin sama Akbar, sekarang sama Gupran, ponakan yang satu lagi. Hai Gupran, kita menghilang. Akhirnya kita sudah sampai tempat pencaharian kutu air. Betul banget nih kutu air buat anak-anak ikan. Ini ada juga yang lagi kenapa. Dibantu sama ponakan. Ayo kita cari. Menerjemahkan nilai-nilai agama dalam kenyataan hidup sehari-hari. Sekali lagi, kami ingin menyampaikan banyak terima kasih dan sekaligus mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan, ada di sana-sini mungkin apa penyambutan, apa tempat duduk atau kursinya barangkali kurang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lihat no, dapatnya cuma segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting bisa buat kasih makan si anak ikan, si bayi-bayi burayo. Terima kasih. Lagi butuh banget nih kutu air. Gak apa-apa lah, sedikit. Yang penting dapat untuk burayak. Karena kalau dikasih pelet halus juga, ntar berminyak, bikin memperkeruh suasana. Kalau dikasih telur juga, kalau kagak bagus nggak bisa masihnya. Menyampaikan sambutan di hadapan terus itu lagi amis bunyi juga hadir panguras lagi panguras lagi baik. Ayo kita cari Gupran. Ini Gupran jago silat, dia baru saja dilantik menjadi sabuk kuning ya pak ya Gupran. Wih mantap buat kalian yang tidak tahu ciri-ciri tempat yang ada kutu airnya, nih yang airnya kayak gini, airnya kampang di tepi-tepi kawah, di daun-daunan. Saya cari air yang ambang, asalkan jangan cari tai yang ambang, itu sangat bau. Ada tiga hal keuntungan dalam kita mencari kutu air. Yang pertama, kita jadi sering bangun pagi-pagi. Kita jadi jarang tidur sampai siang. Yang kedua, kita menjadi hemat biaya pakan. Itu yang paling penting. Yang ketiga, membuat tubuh kita sehat dan membuat ikan sehat. Oh iya, ada satu lagi kurang. Kita bisa bercengkrama sesama pencari kutu air. Sepertinya kita sudahi saja pencarian video pencarian kutu air kita pagi ini. Nanti kita langsung kasih makan ikan. Klik. Nah.
Ini benar enggak? Oh iya benar. Wah, sekarang ini baru benar. Ya benar, ayo kita ngerawat. Ayo. Kita bersih-bersih. Ayo Cupangers, kembali lagi bersama saya Hanif. Sekarang kita lagi kasih makan ikan dengan jentik nyamuk, bahkan super mantap buat ikan cupang, buat tulang-tulang ikan cupang. Sekarang ayo kita kasih makan. Nih kasih makan ikan, nggak boleh berlebihan dan matanya harus jeli karena suka ada makhluk-makhluk gaib, maksudnya makhluk-makhluk aneh nanti masuk ke mulut cupang dan bisa bikin ikan cupang dropsi dan sakit, apalagi sisik nanas itu paling ngeri. Yang harus diwaspadai adalah belatung. Apakah di sini ada belatung? Tidak ada, alhamdulillah. Sekarang kita kasih ikan kita makanan-makanan sehat. Pagi-pagi makanan bergizi, pakan hidup alami. Ayo jangan malas kasih makan ikan cupang. Harus rajin 2 kali sehari. Tapi kalau sibuk boleh 1 hari sekali. Lihat nih, best girl. Kalau best girl gue tetap piara, tidak mau buang karena gue suka ekor lebar. Ini lihat kayak avatar, tadinya best girl tapi kayak avatar deh jadinya, tapi gak kelihatan. Ayo makan, kejar. Enak banget makan kecil. Tidak ada belatung, alhamdulillah. Soalnya jangan sampai kena belatung dan juga jangan kebanyakan, bisa-bisa ikan kita kena sisik nanas. Sangat berbahaya penyakit mematikan yang masih sulit ditangani. Kebanyakan orang kasih makan lebihan dan penyakit sisik nanas sulit diatasi. Kebanyakan mati. Jadi ayo kita kasih makan. Mungkin cukup sampai sini saja videonya. Terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah men-subscribe channel ini. Salam cupang hias Indonesia. Happy weekend.